anak-anak TikTok nih. Kalau dodol makin keras makin bagus. Oh gitu. Kirain kalau yang lembek itu enak. Oh, makin keras makin bagus. Jadi kalau yang keras itu dikasih tepung digoreng kayak gitu ya. Nanti kan lembek sendiri kalau digoreng. Tuh kayak gitu tuh dikasih tikar sama Bu Ella. Ya itu free, yang penting dagang apa jajan aja. Yuk kita deketin air sana. Makin keras makin bagus. Makin keras makin bagus. Jorok dah si Aderian. Aduh. Tuh, kita lihat yang nongkrong. Semangatnya Teh Ella itu luar biasa dia. Awas pikirannya kelantur. Iya ta si Aderian, ih dodol akibon. Kelantur jenah tuh. Carekan we ta si Aderian. Ibu mau nunggu TEK, siapa tahu nanti dia kesini. Dia ada live nggak? Nyak patung, itu si Akibo katanya. Aderian tuh. Tuh, bocah-bocah habis main bola pada ngerokok. Iya, ini mah kayaknya grupan anak-anak TikToker nih. Stelannya TikToker banget nih. Mbak Eka kayaknya nggak live ya, nggak tahu, masa nggak live dia? Soalnya kemarin tuh dia baru beli beras, masa nggak live? Dia kan tugas bagiin beras-beras gratis. Itu kadang Kibo penasaran ya sama orang baik itu, maksudnya tuh ada donatur suruh beliin beras dibagiin sama pelaku usaha yang ada di Pangandaran, terus ada juga yang kirim paket sama Kibo, tapi Kibo belum tahu dari siapa-siapanya gitu, soalnya nggak ada pengirimnya. Yang baju pantai dari Pangandaran itu Kibo selalu pakai buat tidur, soalnya tangan pendek, kalau keluar nggak kuat kalau ke pantai harus tangan pendek, itu kan angin ya, cepat masuk angin kalau baju pendek. Iya, hari di channelnya nggak nemu live, nggak tahu error nih HP ini. Klik aja Pangandaran hari ini kan nanti muncul. Apalagi sibuk ya dia. Kibo juga sehari ini nggak ada WA sama TEK sih. Apa sakit ya dia? Nanti deh habis live Kibo kabarin dia. Kalau ketemu bilangin Kibo ada di sini di Taman Sunset. Kalau kemarin sih dia ke sini, Ibu ketemu dia lagi makan cuanki sama anaknya. Tuh kan, bener ini anak-anak TikTok ini. Cuma sayangnya ini sunsetnya kurang bagus ya. Tertutup sama awan. Tumben loh hari ini kok jempling sepi. Biasanya di taman juga di sana tuh banyak yang duduk, sekarang nggak ada. Tapi emang kalau daerah sana itu udah hujan tuh. Itu daerah mana itu? Cikembulan ke sana itu udah hujan tuh. Putih banget, tebel.
Itu siapa?